Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bertemu pada hari ini kembali setelah kondisi sangat fluktuatif ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari wabah ini, dan tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan terakhir sebelum PSBB kedua itu ya, saya menjelaskan bahwa Islam itu tidak dapat dipahami kecuali merujuk pada Quran. Karena Quran adalah silabus atau kurikulum utama yang harus menjadi rujukan. Dan Quran tidak dapat difahami tanpa penjelasan sunnah. Karena Allah mengajari kita agama ini, Allah mengajari kita. Jadi kalau di Quran surat 96 ayat yang kelima, surat Al-Alaq ya, allamal insana malam ya'lam, Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Karena manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa loh. Paham? Ya, manusia seperti kata Allah di surat 16 surat An-Nahl ayat 78, walladzi akhraj Allahu allazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah memberikan modal kalian apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan juga hati. La'allakum tashkurun. Lalu Allah mengajarkan kepada kalian dua hal. Pertama, Allah mengajarkan kalian kepada kalian dalam urusan-urusan keduniaan kalian. Dan yang kedua, Allah mengajarkan kepada kalian urusan din kalian.
Karena urusan kita kan hanya dua saja kan? Urusan kita di dunia ini ada berapa? Jawab. Berapa urusan? 2, 3, 4, 5, 6. Dua saja kali. Coba antum lihat saja. Zikir pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyata fi dini wa dunyaya. Betul? Urusan kita hanya dua saja kan? Urusan aww, urusan dunia bukan? Urusan aww itu urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia. Antum kawin, antum nikah, gak usah belajar, itu udah insting. Itu masuk kategori dunia. Apa kata Allah? Hubungan seks urusan dunia atau urusan agama? Saya ulangi, urusan seks itu pada dasarnya urusan dunia atau agama? Dunia, dalilnya? Ini Bapak jawab tapi tidak bertanggung jawab loh. Nah, dalilnya surat 3 An-Nisa Al-Ali Imran ayat 14. Zuhina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril mukantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu inda husnul ma'ab. Ya, Allah bilang apa? Secara naluri insting garisah Allah jadikan laki-laki suka kepada perempuan. Jadi laki-laki suka laki-laki itu kan takdir. Ya, itu ini hukum kauniyah salah tahu itu yang ngomong itu goblok. Kata Allah apa? Dijadikannya laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Gak pernah Allah bilang laki-laki suka sama laki-laki loh. Itu anomali namanya. Jelas ya? Kemudian apa? Keinginan punya anak itu urusan duniawiyah. Ingin memiliki harta yang banyak, emas, perak, tanah pertanian gitu ya. Kemudian kata apa? Dzalika mataul hayati dunya. Jelas? Semua itu hanyalah hiasan dunia. Itu urusan dunia. Itu dalilnya, Pak. Kemudian di ayat 15-nya Allah bilang apa? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Maukah aku tunjukkan lebih baik dari itu? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, ini urusan dunia atau urusan agama? Urusan agama. Maka ayat 15-nya adalah urusan agama. Jelas ya? Jadi hidup ini hanya dua urusan saja. Ya, urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia dan akhirat. Tidak ada urusan yang ketiga. Paham? Semua urusan dunia banyak dan urusan din juga banyak. Dan kata Allah Ta'ala, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya. Oke, kita lewatkan dunia, enggak usah bahas duniawi ya. Nanti Anda belajar saja di luar. Sekarang kita bahas tentang urusan agama. Allah mensyariat agama melalui siapa? Mas, jawab aja, enggak salah kok saya tidak suruh pulang kok. Allah mensyariatkan agama melalui siapa? Para rasul. Jelas? Melalui para rasullah Allah mensyariatkan agama ini. Jadi Allah mengajarkan kita agama tidak lewat orang masing-masing, tapi melalui para rasul. Surat 42 surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين أن تدعوا إليه dan seterusnya. Jadi Allah mensyariatkan agama ini kepada kalian melalui siapa? Melalui wasiat Allah sekan pada Nuh, kepada engkau Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa. Tidak hanya Musa, tidak hanya lima orang ini saja, tapi seluruh nabi dan rasul berada di atas agama yang sama. Lihat surat 4 An-Nisa. Saya ingin mentuntaskan pernyataan saya yang lampau itu ya. Mudah-mudahan antum ingat, kalau masalah antum bukan masalah saya. Saya aja enggak lupa. Ya?
surat An-Nisa ayat 100 ya, 142 ya, 43. Inna auhayna 162 maaf. 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Ayyub wa Isa wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud az-Zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa lam naqsasum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Betul? Kemudian di ayat selanjutnya Allah bilang wa rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Jelas? Sehingga hari kiamat antum enggak bisa bilang kalau Allah tanya, kenapa antum durhaka? Kan saya enggak tahu halal haram, dicekik batang lehernya loh. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para rasul membawa agama sehingga manusia tidak memiliki hujjah untuk membantah Allah. Paham? Yang merusak kita dari agama itu apa? Dunia. Tertipu oleh dunia. Jadi dunia itulah yang membuat rusaknya agama kita. Membuat kita mengingkari kebenaran di bawah para rasul. Lihat. Surat 6 Al-An'am ayat 130. Mudah-mudahan bulan depan kalau saya kesini saya tanya antum jawab seperti yang saya baca ya. Bisa enggak? Bisa enggak? Jawab aja insya Allah gitu loh. Dalam urusan dunia antum optimis, urusan agama antum pesimis. Ya itu namanya lulai, lulebai. Masa Allah bilang apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama lo. Paham? Maka kalau ditanya, bisa? Jawab insyaallah bisa. Optimis tahu Allah enggak Allah bikin sulit kok. Ketika Anda bilang, "Tapi susah, Pak." Berarti Anda mengingkari Allah kan? Jadi surat 22 Al-Hajj, enggak usah buka. Ayat 78 apa kata Allah? Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan aku Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian ini. Berarti seharusnya kita ini sudah faham agama sejak kecil ya. Jadi sulitnya itu karena faktor kita atau faktor agamanya. Faktor kita ini sadar antum. Sebelum dirukyah udah sadar. Jelas ya? Nah. Jadi optimis saja. Jadi tadi Allah bilang apa? Ya, hari kiamat manusia tidak punya hujah. Tidak punya alasan. Contoh Allah bilang, kenapa kamu syirik? Bapak enggak bisa bilang. Ya karena saya tidak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid. Anda tidak punya alasan. Karena para rasul telah diutus. Yang jadi pertanyaan, hari kiamat kita membenarkan semua rasul. Dan kita menyatakan kesalahan kami adalah tertipu oleh kehidupan dunia. Surat 6 Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu shahidna 'ala anfusina wa garratumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ini pertanyaan Allah di mahsyar nantinya. Wahai jin dan jun. Antum jun kan? Betul? Wahai jin dan jun. Bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan Allah dari golongan kalian sendiri? Yang menerangkan kepada kalian ayat-ayatku. Ayat-ayat itu apa? Kitab-kitab Allah ya. Karena setiap rasul diutus, pasti Allah menurunkan bersamanya sebuah kitab. Paham? Yang dimaksudkan dengan kalimat Allah yaqussuna 'alaikum ayati, yang mengisahkan, yang menceritakan, yang menerangkan kepada ayat-ayatku, maksudnya membacakan kepada kalian kitab-kitabku. Karena setiap rasul
diutus bersamanya sebuah kitab. Lihat surat 57 ayat 25. Ini saya ingin mengajarkan anak gini. Satu ayat diterangkan oleh ayat yang lain ya. Supaya tidak boleh menafsir Quran dengan logika ya. Paham ya? Supaya tidak boleh menerangkan Al-Quran dengan logika. Jadi yang ayat Allah itu apa? Kitab-kitabnya. Kenapa? Karena kata Allah di surat 57 Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami itu dengan bukti-bukti kenabian, mukjizat. Wa anzala ma'humul kitab, dan bersama mereka saya turunkan kitab. Kitab itulah yang diterangkan kepada kalian. Jadi ingat, para rasullah yang membawa agama. Yang membuat kita kafir kepada agama karena urusan dunia. Biasanya saya namakan bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Urusan dunia semuanya. Ya? Maka antum lihat, di dunia orang kafir itu orang, menurut kita orang kafir itu cerdas enggak? Tapi hari kiamat, orang kafir itu meyakini bahwa mereka orang yang enggak punya otak sewaktu di dunia loh. Jadi nanti hari kiamat, orang kafir sadar kalau dia manusia paling tolol, dungu, sejagat di dunia ini. Coba lihat di surat 67. Surat 67, Al-Mulk. Ya, udah ketemu belum? Lihat dulu ayatnya, lihat dulu suratnya dulu. Ya, coba lihat ayatnya, ayat yang ke-7 atau ayat 6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Perhatikan. Berikutnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'atikum nadhir. Ketika mereka dilemparkan ke neraka, malaikat penjaga neraka bertanya, apakah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Maksudnya siapa? Rasul. Kita lihat. Siapa yang dimaksud oleh Allah dengan pertanyaan malaikat? Alam ya afan amab ulqiha faujun sa'alau khazanatuha alam yatikum nadhir. Yang disebut dengan nadhir di sini adalah para rasul. Lihat surah 539, surat Az-Zumar. Supaya bagaimana kita memahami Quran dengan Quran dulu ya. Surat 39 Az-Zumar ayat 70. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya? Dan orang-orang kafir itu digiring bergerombolan ke neraka. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Betul? Apa kata ketika dibukakan pintu, apa ditanyakan malaikat penjaga neraka? Apakah belum datang kepada kalian seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memberi peringatan kepada hari kiamat ini? Kalau bala, maka benar, dan seterusnya. Sama dengan mereka yang tadi 67 tadi. Ya. Maka apa kata mereka? Kalau bala qad ja'ana nadhir. Surah 67 tadi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir. Ya, benar sih. Para pemberi peringatan telah memberi kami kebenaran itu. Tapi kami mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apa-apa. Jelas ya? Bahkan orang membawa kebenaran dituduh sebagai orang yang sesat. Gila, hari ini begitu kan? Antum menyampaikan kebenaran dituduh aliran sesat, bukan? Sementara yang sesat merasa diri enggak sesat kan? Apa kata iblis? Lanjutkan, bersama kita bisa. Go to hell.
Lalu apa kata orang kafir? Coba lihat. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan sekiranya dahulu kami mau mendengar dan mau berakal, berarti orang kafir tahu enggak kalau dunia mereka orang paling bodoh? Maka jangan bilang orang kafir pintar, bodoh, pada yang ini ngaku bodoh kan? Betul? Dia yakin bahwa dia tidak punya otak sewaktu di dunia. Maka lucunya orang berakal ikutin orang yang berakal, goblok gak itu? Makanya teman saya orang non-muslim dulu suka bilang gini, brur, sekali-sekali ikutin saya, kenapa sih? Kamu itu orang gak berakal tahu. Sekarang lu gak sadar, nanti di neraka belum nyaho. Kata kawan saya, sadis man. Bagaimana saya ikut kamu? Kamu orang berakal kok. Jelas? Bagaimana kita jadikan orang tidak berakal itu jadi panutan? Bodoh gak pak? Namanya bodoh kuadrat. Apa kata orang kafir? Kami tidak punya akal. Maka orang yang mengikuti agama selain Islam, pertanda mereka itu orang bodoh. Macron itu bodoh. Nah, rasul terakhir itu Muhammad. Rasul terakhir itu Muhammad SAW. Dia mengajarkan kepada kita agama itu dengan Alkitab dan As-Sunnah. Jelas ya? Jadi, Nabi mengajarkan kita agama ini. Jadi, Allah mengajarkan urusan agama melalui Nabi ya. Dan para Nabi datang dengan membawa kitab. Maka saya bilang agama tidak dapat dikenali, tidak dapat dikenali dengan Al-Quran. Dan Quran tidak dapat difahami kecuali dengan sunnah, karena Quran dan sunnah itu wahyu. Jadi bapak-bapak kalau ditanya, Quran itu sunnah itu termasuk wahyu tidak? Jawabnya iya. Ya gak bisa lah, sunnah Nabi kan dari Nabi, jawab, tapi sumbernya dari Allah. Sunnah itu termasuk wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya. Dan Allah tidak kepada nabi cuma Quran saja. Tapi Allah juga turunkan kepada nabi sunnah menyertai Quran. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Ya, ayat itu diawali dengan walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahamma taifah dan seterusnya. Ya. Kemudian antum lihat kalimat yang menjadi hujah kita apa? Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menurunkan Alkitab saja. Paham? Tapi Allah juga menurunkan As-Sunnah kepada nabinya. Berarti apa-apa yang Allah turunkan kepada nabinya, wahyu bukan? Wahyu bukan? Inilah perkataan Imam Syafi'i, wahyu nawa'an. Wahyu itu ada dua. Kitab dan sunnah-sunnah yang sahih. Karena sunnah-sunnah yang sahih itu diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kepada Nabi selain yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Faham? Pertanyaannya apa fungsi sunnah? Fungsi sunnah menerangkan Al-Quran. Maka saat tadi dikatakan, kita tidak mungkin memahami Quran kecuali dengan sunnah. Surat 16 ayat 44. Ini udah lama enggak kuliah kan, Pak? Jadi saya suka merunut ya. Jadi surat 16 ayat 44. Ya. Bil bainati waz-zubur. Enggak usah saya jelaskan dua kata itu ya. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad az-zikr Al-Qur'an ini. Litubayyana linnas, agar engkau menerangkan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka memahaminya. Perhatikan,
Berarti di sini Allah menjelaskan Quran itu butuh diterangkan tidak? Butuh diterangkan kan? Yang menerangkan siapa? Rasul. Mungkinkah Allah memberikan dia menerangkan tapi Allah tidak mengajarinya? Ya? Seorang guru saja dia sertifikasi untuk punya ijazah bagi menanami. Paham? Penjelasan-penjelasan Nabi namanya apa tadi? Sunnah. Keduanya diturunkan dari Allah agar sunnah menerangkan Al-Quran dan gak mungkin saling bertentangan karena keduanya dari Allah, bukan? Paham? Lalu Nabi sebagai pembimbing, guru yang amanah, dia mengajarkan kepada kita dua sumber tadi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Maka tidak boleh membedakan Quran dan Sunnah, dua-duanya berbarengan. Jadi kalau Anda ingin memahami Islam, dua-duanya berbarengan. Ya, surat 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Betul? Saya ambil bagian paling akhir. Ya, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Berarti Islam ini telah disampaikan oleh Nabi melalui dua tadi. Al-Kitab dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Ya? Dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini yang dimaksudkan Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusian agama apa-apa yang tidak diketahui sebelumnya. Bisa difahami anak-anak? Jelas ya? Nah, oleh karena itu, kalau ditanya, gimana dengan mazhab? Jawab, mazhab bukan sumber rujukan agama. Rujukan agama itu kitab dan sunnah. Tapi Islam tidak melarang mengikuti mazhab. Tetapi mazhab yang diikuti pendapatnya, manakala cocok dan bersesuaian dengan Quran dan sunnah. Sebab ketika Allah mengatakan, di dalam hidup ini mungkin terjadi perselisihan enggak? Mungkin terjadi perbedaan enggak? Perintah Allah kembali ke mana? Ya Quran dan sunnah, bukan kembali ke mazhab. Jelas? Surat 4 An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Lewat ya, kita sudah bahas. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian berselisih dalam perkara apa saja, farudu ilallahi wa rasuli, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak bilang, ya, farudu ila a'immatil madhahib, kembalilah kepada imam-imam madhab. Faham? Maka pertanyaannya, apakah tidak boleh ikut madhab? Ikut, apalagi orang awam. Tapi ikutilah imam yang pendapatnya bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Karena Allah tidak pernah mengizinkan para imam bikin syariat loh. Yang diizinkan oleh Allah menetapkan syariat cuma Nabi Muhammad loh. Jelas? Maka menetapkan agama dengan pendapat pribadi imam yang menyelisih Quran dan Sunnah, berarti kita telah berbuat syirik dalam agama. Karena apa? Kita beragama dengan yang tidak diizinkan oleh Allah. Surah 42 ayat 21. Surat Asy-Syura. Allah bertanya begini. Ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihillah? Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama-agama yang tidak pernah Allah izinkan? Berarti saya tanya, yang punya otoritas menetapkan agama siapa? Allah. Maka tidak boleh sebuah syariat kecuali dengan seizin. Pertanyaannya, siapa yang Allah izinkan menetapkan syariat selain Allah? Cuman Rasul. Paham? Jadi ini supaya jangan fanatisme mazhab. Kan orang Indonesia kalau kita jawab, hadis Nabi begini, tapi kata Imam Syafi'i begini.
Tanya, yang Allah utus menerangkan agama Syafi atau Muhammad? Ini namanya bongot, bodoh ngotot. Namanya bongot enggak? Bongot kan? Kita tidak melecehkan Imam Syafi, tapi tidak boleh juga mendahulukan di atas Nabi kan? Faham? Karena surat 49 ayat 1 termasuk melanggar larangan ayat ini bukan? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Tentu dalam urusan agama. Siapapun tidak boleh kita dahulukan pendapatnya di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Letakkan di bawah, kemudian cocokkan ke atas. Paham? Maka kita katakan, saya mengikuti madhab Syafi'i dalam pendapat ini karena hujahnya lebih kuat, haditsnya sahih dan semisalnya. Paham? Bukan karena Imam Syafi'inya, karena sekali lagi Imam Syafi'i bukan syari' penetap syariat. Kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, karena pendapat mereka sesuai dengan yang diizinkan oleh pembuat syariah. Bisa difahami bapak-bapak ya? Jelas ya? Nah, supaya dalam beragama itu jangan kita, tapi kata Habib Anu, saya tanya, sejak kapan Allah istakan Habib untuk menerangkan agama? Kan Allah suruh tanya sampai ahli ilmu, belum tentu di ahli ilmu juga kan? Rata-rata Indonesia kan yang banyak tidak berilmu, yang penting punya gaya bicara bisa lucu kan? Atau bermodalkan serban sama jubah kan? Gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti Quran, gak hafal juga, gak ngerti kaidah usul fikih, ya? Asalkan bisa ngebanyol, betul Pak? Yang Allah suruh tanya kan ahli zikir, ahli ilmu, bukan ahli surban, bukan tukang zikir, ya? Kata Allah di surat 16 ayat 43, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, maksudnya adalah ulama waratsatul anbiya. Makanya kata Nabi ahli tabudur, al ulama waratsatul anbiya, para ulama itu pewaris nabi. Pertanyaannya gini, berarti para nabi itu pembuat atau hanya mewarisi saja? Berarti para nabi cuma pewarisi kan? Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka warisi dari Nabi kan? Menunjukkan para ulama tidak boleh berkreasi kan? Tapi mengikuti warisan diwariskan oleh para Nabi kan? Jelas? Oleh karena itu Nabi mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para Nabi. Dan mereka harus mengetahui ilmu yang dulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi tidak pernah menerangkan sesuatu, tidak pernah dengan lisannya, tidak pernah mencontohkan dengan perbuatannya. Kemudian ada Habib, ada Ustadz, ada Tuan Guru menetapkan sebuah ibadah. Dia mengatakan, kan baik, ini mewarisi atau mencurangi? Saya tanya sama Antum, ini pewaris apa perusak? Jelas? Yang namanya orang mewaris itu kan tidak boleh menyelisihi warisan kan? Coba lihat urusan dunia aja, budaya-budaya saja apa? Jangan kita merusak budaya nenek moyang kita, tanah adiluhung. Padahal budayanya banyak syirik bukan? Sedekah bumi itu syirik enggak? Sedekah bumi kan termasuk ansab, memberikan sesajen kepada berhala. Orang sedekah bumi kan karena meyakini bahwa Dewi Sri lah yang menyembuhkan tanaman kan? Maka diikuti dengan memberikan sedekah bumi, ini sesajen bukan? Dewi Sri berhala enggak dalam Islam? Dan ini termasuk larangan dalam surat 5 Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Ansab tahu? Sesembahan, sesajen diberikan kepada berhala-berhala selain Allah. Menurut Anda ini adiluhung atau rendah ini di sisi Allah ini? Allah bilang rizq kotor, keji. Fajitanibuh, tinggalkan. Sementara di Indonesia katanya ini kearifan lokal. Menurut Antum, ini kearifan apa kejahilan? Coba jujur saja, ini kejahilan atau nanti lama-lama kita sama dengan penghuni neraka tadi, tidak punya otak tadi. Jelas? Jelas Bapak? Bagaimana arif? Bagaimana disebut orang yang arif?
sementara dia membenarkan yang disalahkan Allah. Allah bilang kotor, keji. Dia bilang ini kearifan lokal, adiluhung lagi, coba lihat. Apa kata iblis? Mati gua. Ternyata kesesatan lu di luar bayangan lu. Tapi apa kata iblis? Lanjutkan, bersama kita bisa. Kutunggu kau di neraka. Waliyahudzubillah. Paham ya? Nah, jadi itulah dasar agama kita. Sehingga seapa-apa, hendaklah kita rujuk kepada agama, kepada Quran dan Sunnah. Ingat, yang selalu saya tegaskan di sini adalah jangan pernah menafikan Sunnah. Karena sekali lagi, agama tidak bisa difahami kecuali dengan Quran dan Sunnah. Tadi Allah bilang apa? Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surah 2 Al-Baqarah 151 tadi. Nabilah yang mengajarkan kepada kita Al-Kitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah dan mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak kita ketahui. Berarti asalnya kita tidak tahu apa-apa kan? Maka ilmu yang hak itu sumbernya apa? Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Kalau Bapak ditanya, Pak Salim kenapa sertakan sahabat? Saya kasih contoh logika dulu deh. Bapak-bapak kalau gurunya sudah mati, biasa Bapak ikut ambil murid yang benar atau murid yang salah? Kira-kira antum ngikutin murid yang lurus atau murid yang bengkok? Murid yang lurus. Pertanyaannya, siapa murid-murid Nabi yang direkomendasikan dari langit untuk diikuti? Para sahabat. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka orang-orang yang sukses dalam tarbiyah Nabi tadi. Surat 3. Jadi surat 2 ayat 151 tadi hasilnya. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang beriman dengan diutusnya rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Ayat ini turun sebagai pujian untuk kita secara umum atau para sahabat secara khusus? Para sahabat. Ayat ini yang ditujukan pada para sahabat, bukan kita. Sebagai role model dari keberhasilan nubuah tadi. Paham? Yang dimaksudkan orang mukmin di sini para sahabat, karena Allah jelaskan di surat 62 Al-Jum'ah ayat 2. Redaksinya sama. Walladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sama enggak? Cuma yang satu tadi Allah sebutkan orang mukmin, yang ayat kedua Allah bilang kepada bangsa yang ummi. Para sahabat bukan? Dan Allah bilang apa? Dan mereka para sahabat sebelum Nabi Muhammad itu turun sesat. Sebagai bentuk apa? Kalau mereka telah mendapatkan petunjuk. Jelas? Maka kalau Anda sebagai junior, biasa ikut senior enggak? Senior yang direkomendasikan atau yang tidak jelas asal-usulnya? Paham? Tentu senior dari murid yang direkomendasikan. Paham? Dan murid-murid Nabi yang direkomendasikan adalah para sahabat tadi. Allah sifati mereka orang mukmin, ya. Allah sifati mereka orang-orang yang dasarnya ummi. Allah katakan mereka sebelumnya sesat, tapi mereka mendapatkan petunjuk lewat proses pembelajaran yang mereka dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Memahami Al-Qur'an dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Maka pertanyaannya, siapa yang paling benar pemahaman dari kitab dan sunnah? Yang pertama belajar atau sesudahnya? Ini logika saja loh. Kenapa kita mengikuti mazhab salaf? Paham? Pakai logika saja. Kalau kamu junior, ikutin senior. Senior mana yang kamu ikutin?
Paham? Coba dunia perkaratean, dunia persilatan. Yang direkomendasikan jadi pewaris guru itu siapa? Oleh gurunya betul-betul diketahui keilmuannya kan? Saya tanya, di antara para imam yang empat dengan para sahabat, siapa yang direkomendasikan dari langit untuk diikuti? Para sahabat kan? Paham? Karena merekalah yang diajarkan. Jadi kalau kita belajar university modern, biasanya bagus kualitasnya tuh di akhir, bukan di awal. Di mana-mana universitas pertama dibangun amburadu, enggak bagus. Betul ya, Pak? Biasa bagusnya di belakang. Kalau Islam bagusnya depan, rusaknya belakang. Jadi kalau antum mau belajar di Islamic University, maka rujuklah pada generasi awal. Paham? Mereka betul-betul mengajarkan ilmu oleh guru yang paling mumpuni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dirujuki dengan kitab dan sunnah, referensi dan kurikulum yang paling sempurna. Berarti lulusan mana yang layak diikuti jadi consulting? Kira-kira kalau dijadikan consulting, siapa yang lebih layak? Para sahabat kan? Mereka lebih layak untuk tempat kita bertanya. Dan pola pikir mereka terhadap Islam itulah yang layak untuk diikuti. Saya mohon maaf, saya tidak bahas hadis ke-12, saya melanjutkan kajian yang belum selesai pada beberapa bulan yang lalu, karena PSBB jadi putus. Namanya pengajian putus sambung, sambung putus, gitu loh. Supaya, jadi kalau antum ditanya, kenapa sih? Mesti bermadzhab salaf, jawab aja tadi dalilnya. Faham? Karena mereka berada di metode yang hak. Mereka telah dijamin oleh Allah mendapatkan jaminan. Mereka orang yang di atas petunjuk. Jelas ya? Mereka di atas orang di atas petunjuk. Mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah. Masa ia lulusan kiai di pesantren sama bobotnya dengan yang dididik Nabi? Ya enggak mungkin keles. Gimana Pak? Masa Anda kalahkan pendapat kiai dengan alasan dia belajar di 70 pesantren, gak ngaruh. Faham? Biarpun 70, walaupun dia minum 70 sumber, kalau airnya kotor sama saja kan? Sebaliknya, orang hanya minum dari satu sumber, tapi airnya bersih, mana yang diikuti Pak? Taruh para sahabat cuma satu sumber saja dari Nabi, lebih bersih gak? Yang 70 kan gak dijamin bersih sumber airnya kan? Jelas? Maka ikutilah orang yang walaupun hanya di satu madrasah, tapi di air yang paling jernih, yang paling bersih, yaitu para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Saya kira selesai materinya. Hadis ke-12 saya sambung bulan depan insyaallah kalau dipertemukan Allah dan kalau panitia berkenan ya. Kalau kata panitia ini Pak Salim nyebelin, dipecat enggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan amanah ilmiah tadi ya. Jelas ya? Kenapa kita berpegang dengan tiga prinsip? Pertama Al-Quran. Kalau ditanya, kenapa Al-Quran? Ya dalilnya. Surat 7 ayat 3. Ya ayuhat. Ya? Apa kata Allah? Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum. Itu dalil yang pertama. Ittiba' yang pertama. Paham? Ikutilah apa yang diturunkan Allah, kitab dan sunnah tadi. Itu perintah ittiba' yang pertama. Yang kedua, yang Allah untuk diittiba'i siapa? Nabi. Surat 3 ayat 31. Surat 3 ayat 31 Ali Imran, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang ketiga, Quran menyuruh kita ittiba' kepada siapa? Para sahabat. Paham? Surat 9 ayat 100. Surat 9 ayat 100, ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum biihsan radiyallahu anhum. Kalau kita bikin sanadnya apa? Kita mengikuti manhajnya para salaf Nabi, sahabat. Sahabat mengikuti Nabi, Nabi mengikuti Allah. Sambung enggak sanadnya? Sanadnya sambung sampai ke langit. Betul? Berarti sanadnya sambung sampai ke langit. Pas matu waktu Isya ya. Kita sudahi saja. Saya kira cukup. Ya, jangan enggak usah nanya-nanya, toh saya tanya juga antum belum tentu jawab. Sebab paling enak tuh bertanya, enggak enak itu ditanya. Supaya enak dua-duanya, saya enggak usah nanya, antum juga enggak usah nanya. Deal? Untuk kali ini saja, ya.
Nanti saya jelaskan hadis ke-12, baru silakan antum bertanya insyaallah jika antum mau bertanya insyaallah. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.